seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya juga perkembangan pelayanan atau perkembangan bisnis, pelayanan ini mulai berubah ke arah yang lebih komprehensif. Jadi lebih kepada patient oriented. Patient oriented. Iya, goalsnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Citra dari suatu perusahaan atau bisnis retail itu sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh adanya medsos. Orang-orang apapun gitu ya, medsos itu kan gampang sekali sekarang gitu, mau menyebarkan berita baik atau berita buruk, tugas layanan kesehatan apalagi kan pelanggan ini sangat harus trust ya, harus trust, jadi tampilannya juga harus profesional. Misalnya apotekernya harus seperti itu. Yes. Selamat datang di podcast Meet the Expert. 3 episode ke depan, kita akan membahas tuntas tentang 5 dimensi kualitas pelayanan yang bisa diterapkan pada bisnis apapun, termasuk bisnis apotek atau pelayanan ke farmasi. Seperti apa penerapan 5 dimensi kualitas layanan, khususnya di pelayanan ke farmasi klinis? Dan kita akan membahasnya bersama trainer atau mentor pelayanan ke farmasi dari salah satu apotek retail ternama yang dimiliki oleh BUMN. Selamat datang Bu Astrid Wiestuti sebagai Manager Service and Quality Assurance Kimia Farma Apotek. Terima kasih Bu Astrid sudah datang ke podcast kami. Bu, boleh cerita dong Bu, gimana sih pengalaman dan latar belakang dari Ibu sendiri? Silakan. Oh iya, makasih Pak Iman. Ya. Saya sendiri seorang apoteker Pak Iman. Okay. Saya lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung. Sudah lama sekali, tahun 1996. Lahir mungkin ya Pak Iman. Kita beda dikit Bu ternyata. Ya, tahun 96 saya sudah lulus, okay. Kemudian mulai berkarir di kimia farma tahun 97. Okay. Saya 17 tahun di apotek, kimia farma, berpindah-pindah ya di Jabodetabek. Okay. Sebelum, setelah itu di 2014 saya sudah pindah ke manajemen sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, jadi pengalaman di apotek cukup lama. Wah, bukan cukup lama lagi, udah senior banget ini kalau saya lihat. Bu, izin saya baca dulu, karena ini tentang ini ya, peraturan ya. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 Bu, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, pertanyaannya nih, pelayanan kefarmasian seperti apa atau apa saja dimaksud pada pasal tersebut? Oh iya. Jadi menurut pasal 1 tadi ya, di peraturan Menteri Kesehatan tadi, itu pelayanan kefarmasian secara umum itu terbagi dua. Okay. Ya, yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, itu meliputi pemesanan barang, pengelolaan sediaan dan seterusnya. Kemudian yang keduanya adalah pelayanan farmasi klinik. Okay. Nah, dulu-dulu sebelum ini pelayanan kefarmasian di apotek ataupun di ya toko-toko obat seperti itu ya, itu lebih berorientasi kepada produknya gitu. Jadi bagaimana memesan barang, bagaimana menata persediaan, bagaimana menjual produk tersebut. Tapi berkembang seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya juga perkembangan pelayanan, perkembangan bisnis, pelayanan ini mulai berubah ke arah yang lebih komprehensif. Okay. Jadi lebih kepada patient oriented. Patient oriented. Iya, goalsnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi di samping pengelolaan barang tentunya pasti masih ada, tapi bagaimana pelayanan itu supaya bisa meningkatkan kualitas hidup pasien itu yang lebih dikedepankan sekarang. Tentunya dengan adanya standar-standar kualitas layanan ya. Kalau di apotek ada good pharmacy practice, tapi di samping itu juga secara umum apotek juga bisnis retail itu ada unsur-unsur dari service quality yang harus dipenuhi seperti itu. Nah Bu, sebenarnya pelayanan ke farmasi kualitasnya lah, kita ngomong kualitas. Itu ada hubungan dengan pendapatan apotek gak sih? Oh betul, pasti ada. Gimana tuh? Jadi gini, kalau kita lihat ya, pemain dalam apotek ya, itu sekarang udah banyak sekali. Betul. Bahkan pemain asing udah banyak juga ya. Betul. Kita nggak perlu menyebut merek, tapi kita udah lihat. Ada satu tuh yang lagi ini nih, berbuka tuh, ada satu tuh. Ya, dia berbukanya langsung berat banyak gitu. Banyaklah di mana-mana. Dan juga bisnis lokal juga sudah sangat berkembang.
itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Kemudian juga regulasi itu tidak mengatur batas jarak itu harus berapa meter, itu enggak. Jadi mau samping-sampingan, mau depan-depanan, itu boleh-boleh aja. Okay. Nah, kita sebagai pelaku bisnis ya, bagaimanapun apotek juga kan bisnis retail ya. Kita harus mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Sebagai pemilik sarana pasti pengen untung lah ya. Nah, bagaimana kita memenangkan persaingan sedangkan barang-barang yang dijual kan sama? Sama. Obat-obatan, mungkin ada alkes, ada suplemen, sama harganya, walaupun beda-beda juga, ya beda tipis. Jadi keunggulan kompetitifnya mau nggak mau harus dilayani. Itu. Jadi kalau kita punya keunggulan kompetitif, tentunya juga itu yang memenangkan hati pelanggan gitu. Pelanggan akan balik lagi dia akan jadi loyal ya, customer loyal. Dan dia pasti merasa layanannya bagus nih, enak nih, berkesan, jadi pengen balik terus. Betul, beda sendiri mungkin, beda sendiri, ada keunggulan, gitu ya. Dia merasa nyaman di sana. Otomatis pelanggan yang balik lagi pasti kan akan meningkatkan pendapatan. Oke. Kalau tadi kualitas pelayanan terhadap pendapatan apotek, bagaimana terhadap branding apotek itu sendiri atau citranya? Gak bisa dibungkiri juga Mas Iman, sekarang itu, ini sebagai contoh aja ya, citra dari suatu perusahaan atau bisnis retail itu sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh adanya medsos. Pasti. Orang-orang apapun gitu ya, medsos itu kan gampang sekali sekarang gitu, mau menyebarkan berita baik atau berita buruk. Yang lebih banyak kan berita buruk sebetulnya yang memviralkan viral, ya. Orang-orang punya Instagram, kemudian juga sekarang ada penilaian melalui Google My Business. Jadi review itu banyak sekali netizen atau pelanggan dari baik apotek ataupun bisnis yang lain itu kalau ada kesan atau apa pengalaman yang dia dapatkan ketika mendapatkan pelayanan yang buruk atau yang baik, dia upload kan di medsosnya dia atau memberi penilaian di Google My Business. Nah itu sangat berpengaruh sekali sekarang. Apalagi kalau ada orang baru misalnya, saya baru mau ke apotek mana ya. Gitu. Pasti butuh referensi kan? Butuh referensi buka apa? Ya buka GMB sekarang. Kalau dulu mungkin nelfon bapaknya atau emaknya, sekarang kan sangat luas informasi. Kalau ratingnya jelek, ya udah dia nggak jadi kesana gitu, pasti milih yang ratingnya bagus. Nah itu makanya karena sekarang udah sangat informasi itu sudah sangat terbuka, apalagi dengan adanya medsos, ya itu sangat berpengaruh kualitas layanan itu kepada citra suatu apotek. Jadi kita bagaimanapun harus jaga itu. Oke, Bu, boleh cerita sedikit tentang 5 dimensi kualitas layanan apa itu? Ya, jadi secara umum sebetulnya kualitas layanan itu service quality ya. Ada 5 dimensi, mudahnya kita sebut tera. Tera. Tangible, empathy, responsiveness, reliability, dan assurance. Jadi kalau tangible itu sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang kelihatan. Seperti misalnya fisik bangunan, gitu ya, kemudian juga penampilan tugas layanan itu tangible. Kemudian ada empathy. Empathy itu ya sikap petugas atau frontliner dalam menghadapi pelanggan itu seperti apa, detek apa, lama itu kan dari tercermin dari empati itu. Terus reliability itu kehandalan. Jadi apa yang kita butuhkan kita dapat. Jadi gue butuh ini, gue butuh obat, langsung dimain kita obat itu. Jadi udah terpercaya lah. Handal ya, udah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Kemudian juga responsiveness, artinya cepat tanggap respons. Jadi dia bagaimana dia merespon kebutuhan pelanggan itu dengan cepat. Kemudian juga mengutamakan, jadi tidak ngerjain yang lain nih kalau lagi tugas itu dia responsiveness. Dan yang terakhir assurance, jadi jaminan, jaminan kualitas produk dan layanan yang diberikan itu semuanya. 5 dimensi dari service quality yang di retail bisa, di apotek juga. Kalau harus bisa diterapkan. Kalau di apotek ibu sendiri berarti sangat menerapkan ini. Iya, kita bikin SOP, kemudian juga kita ukur juga dengan survei kepuasan pelanggan, mengacunya kepada 5 dimensi tersebut. Nah, kenapa aspek tangible itu sangat penting?
kan tangible, kasat mata nih. Iya, kenapa menurut mata. Ibu tuh sangat penting untuk ini pelayanan kefarmasian? Gini Mas Iman ya, kalau kita lihat orang yang datang ke apotek atau ke rumah sakit klinik pelayanan kesehatan lah, itu kan mungkin kita bisa asumsikan mereka sedang sakit. Iya. Kebanyakan lah ya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mereka tuh sakit atau punya masalah kesehatan, entah dia, entah keluarganya, entah mau cari info apa gitu. Jadi dia tentunya berharap akan mendapatkan solusi. Tapi asumsi kita seorang yang sedang sakit itu kan perasaannya mungkin ya tidak happy lah ya. Betul. Dia harus happy dulu nih. Happy dulu pasti dia lihat yang pertama adalah tampilan fisik. Kalau datang ke satu tempat yang dia mengharapkan solusi, tentu kesan pertamanya dari visual, dari depan. Sebelum masuk juga, oh ini ada apotek nih, dan benderang gitu ya, apoteknya bersih, rapi. Dia pasti akan tertarik ke situ. Jadi kita melihatnya tangible itu pasti kesan pertama, dia harus utama. Coba kalau kumuh, kotor, padahal yang kita harapkan dari suatu pelayanan kesehatan kan identik tentu bersih. Dengan bersih, rapi, kemudian juga peralatannya bagus. Selain daripada tampilan fisiknya, apalagi kalau bisa dilihat? Misalnya tadi kan bangunan bagus apa tidak, catnya kusam apa tidak, terang apa tidak. Ada lagi nggak sih Bu selain itu? Selain itu ada layout. Layout. Jadi ketika kita masuk ke apotek kan kebanyakan ya apotek modern sekarang itu sudah dilengkapi dengan swalayan. Ini juga karena perkembangan juga sih netizen, bukan netizen ya, artinya masyarakat itu sekarang sudah lebih well educated ya dia untuk memilih obat-obat ataupun suplemen atau alat kesehatan yang bisa dijual bebas, dia biasanya kan memilih sendiri tuh atau sudah pernah mendapatkan info baik dari iklan atau dari keluarganya. Tapi ketika dia berada di apotek, dia harus mudah untuk mendapatkan itu. Makanya kita perhatikan layout. Layout ketika pasien baru masuk, apa dulu yang dia mesti lihat, kemudian ke dalam atau ke kanan atau ke kiri dia berjalan. Agak mirip dengan supermarket berarti ya, psychology of supermarket. Iya, ya, hampir sama. Ternyata. Karena sekarang kebanyakan apotek di retail modern itu tampilannya kan sudah semuanya. Benar, karena saya ingat banget tuh salah satu studi kasus yang biasa saya bawain adalah kalau di luar negeri itu supermarket itu pas kita masuk pasti ketemu hijau-hijau sayur-sayuran gitu. Betul, betul. Pasti memang, udah risetnya dulu. Karena orang luar negeri emang suka salad dan kawan-kawannya. Tapi di Indonesia ketika merek supermarket yang gak boleh saya sebut lagi berjaya zaman dulu nih Bu, masuk pertama kali bukan sayur, elektronik. Elektronik, oh ya mungkin, ingat deh. Mungkin dia punya visi sendiri juga. Ternyata. Kalau di Indonesia risetnya, kalau misal suami istri datang, supaya suaminya agak diem, istrinya berbelanja, masuk lepas masuk itu langsung elektronik. Biar kebanyakan memang ternyata gitu suami ya. Pria itu ke kanan. Jadi suaminya tinggal di situ, istrinya ke dalam. Itu hal yang sangat simple banget tapi ternyata works. Ada beberapa supermarket yang high end di Indonesia, adalah yang high end pasti betul ya. Dia pakai sistem konsep yang pas masuk itu sayur-sayuran. Bukan berarti jelek pendapatan. Tapi kadang-kadang behaviornya belum. Cuman karena dia high end, dan high end itu biasanya kebanyakan adalah mungkin pada saat itu expat, makanya cocok. Nah saya lagi teringat tadi yang mau bilang, oh apotek juga pengaruh terhadap marketing ternyata. Pengaruh besar, besar, pengaruh banget. Shelving obat yang kita taruh di high level, di bawah, di atas, itu juga ngaruh. Ngaruh, terus barang-barang mana yang mau kita promoin, itu kita taruh di mana, itu juga ngaruh. Sangat pengaruh di situ. Nah, kalau tadi apotek modern, gimana dengan apotek konvensional? Nah ya, oh satu lagi sebenarnya ada juga nih dari sisi penampilan petugas juga jangan dilupakan masing-masing. Seragam, gitu, seragam, ibaratnya gitu ya. Grooming, dia harus make up, harus tata rambutnya bagaimana. Jangan acak-acakan lah, gitu kan ya? Iya, kita contoh lah pramugari, ya kan? Yes. Mau disanggul sedemikian tinggi, tapi memang dia mungkin memang image perusahaannya seperti itu, jadi kita juga harus perhatikan karena petugas layanan kesehatan apalagi kan pelanggan ini sangat harus trust ya, harus trust, jadi tampilannya juga harus profesional. Misalnya apotekernya harus pakai jas profesi, yang lain juga jangan pakai sendal. Zaman dulu waktu saya baru masuk di perusahaan ini banyak karyawan pakai sendal gitu, jadi kita kan harus membranding diri personal kita, branding perusahaan kita juga. Terus tadi ceritanya konvensional. Konvensional. Ya?
Konvensional itu kalau saya sering waktu awal-awal saya masuk di perusahaan kimia farma juga seperti itu. Jadi pelanggan masuk yang dia temuin etalase kan. Iya. Yeah. Jadi kita pelanggan itu belum bisa menentukan sendiri. Artinya dia harus bertanya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau emang konsepnya seperti itu. Tapi yaitu tadi harus ada petugasnya berarti kan. Mm-hmm. Harus ada petugas yang melayani gitu. Mm-hmm. Kalau soal layan kan mungkin petugasnya cukup di kasir aja gitu ya. Kalau di etalase nggak apa-apa juga. Tapi harus ada petugas yang memang dia well groom, kemudian juga harus komunikasi yang baik, nggak masalah juga tergantung konsepnya. Iya sih. Nah, salah satu biasa orang kalau bisnis apotek adalah modal. Kadang-kadang begitu. Iya. Modalnya kurang, misalnya. Gitu. Saya mau balik lagi ke tangible sebenarnya. Mm-hmm. Ketika karena tangible adalah salah satu faktor yang memang nggak mau perlu duit. Iya. Iya kan. Iya. Kalau modalnya terbatas nih, untuk rekan-rekan swappers buka apotek terus modalnya terbatas. Masih pentingkah tangible, Bu, atau ya pelayanan yang lain aja? Atau gimana, Bu, menurut pendapat Ibu? Pasti masih penting, tetap sangat ya? Penting. Jadi bukan soal barang atau misalnya furniture atau apa yang mahal-mahal, enggak selalu harus seperti itu, tapi tergantung dari pemeliharaan juga. Pemeliharaan. Pada saat investasi mungkin kita harus ya, harus invest yang cukup, tapi pemeliharaan juga mempengaruhi ya, misalnya kita memelihara AC kan nggak harus beli AC setahun sekali gitu, tapi betul. Bagaimana pemeliharaan AC tersebut, ada AC supaya, tapi nggak pernah diservis ya panas juga ya, jadi untuk melakukan pemeliharaan mungkin itu memang kita harus menyediakan dana, tapi kan tidak sebanyak harus beli lagi jadi nggak harus perabotan yang mahal-mahal juga sih, yang penting dalam perawatan. Kemudian juga kebersihan ya, kebersihan. Cuman apotek berdebu atau apa ya, sudah zaman lalu lah, jangan terjadi lagi seperti itu. Dan produk nulis dari apoteker tersebut memang sangat penting juga berarti. Penting sekali. Iya kan? Penting sekali. Karena ya balik lagi mungkin banyak yang malas-malesan juga. Makanya tadi Ibu bilang juga ya, lihat personal brandingnya, karyawannya gimana, apotekernya gimana. Saya menarik yang Ibu tadi bilang, orang tuh lagi sakit datang pengen ketemu solusi, iya. Bukan jadi nambah masalah kan, iya, begitu betul. Kan? Oke, Bu boleh kasih contoh tangible yang termasuk dalam kualitas pelayanan yang baik di apotek. Contoh real case ya, Bu. Contohnya, kadang saya datang ya ke apotek yang mungkin agak-agak konvensional, penerangan aja masih kurang gitu. Penerangan itu penting banget ya, apalagi apotek kita kayak apotek retail modern sekarang banyak yang swalayan. Iya. Pelanggan itu kalau ambil barang dari gondolanya kan pasti dia baca. Iya. Nah, kalau redup apa dia bisa baca? Enggak. Penerangan. Kemudian juga layout tadi sudah ya. Nah, penerangan itu ada ukuran sendiri itu Mas Iman. Okay. Ukuran pencahayaan di retail farmasi itu ada ukurannya. Sampai diatur berapa wattnya gitu. Namanya lux. Lux-nya okay. Harus berapa? Misalnya di daerah di area swalayan itu minimal 500 lux. Oke. Okay. Fungsinya untuk apa? Dia harus bisa baca kan. Kebanyakan di obat-obatan atau di kemasan itu tulisannya kecil-kecil. Sangat kecil. Karena saya faktor U, biasanya saya betul, juga gak baca gitu. Betul. Tapi kalau ada penerangan yang cukup tentu itu sangat membantu. Ini kadang-kadang kurang menjadi perhatian gitu. Antara lain seperti itu. Kemudian tadi layout juga itu sangat berpengaruh. Mantap sekali. Oke, pembahasan kita sungguh menarik ya swipers, tapi sebelum kita sudahi, saya mau kasih info dulu buat swipers yang berprofesi sebagai tenaga kefarmasian dan ingin mendapatkan ilmu seperti yang barusan kita bahas, segera join dengan komunitas Farmasi SuperX. Di sana, swipers bisa berbagi pengalaman, tanya jawab, dan mendapatkan info update seputar kefarmasian bersama rekan-rekan sejawat farmasi se-Indonesia. Langsung aja download aplikasi SuperX di Google Play untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan 5 dimensi kualitas pelayanan yang bisa diterapkan di pelayanan kefarmasian dan apotek. Untuk episode berikutnya kita akan membahas aspek apa lagi ya, Bu? Kan tadi udah 5 dimensi ya, nih. Nanti next ya, Bu. Ada empathy, ada reliability. Bisa bahasannya. Mantap. Terima kasih atas sharing ilmunya, Bu. Semoga apa yang sudah dibagikan memang menjadi ya insight yang sangat mendalam lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pasti bermanfaat.
Oke, pastikan Swipers tonton dan ikuti video series bersama Ibu Astrid. Masih ada 2 episode lagi yang akan membahas tentang dimensi kualitas pelayanan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya Apotek. Salam sehat. Bu, kenapa sih empati itu sangat penting, Bu? Petugas apotek tentunya mesti beda nih. Oke, Bu, gimana sih cara komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Swipers nih? Yang pertama pastinya kita harus mendengar ya, kita memberikan perhatian penuh. Yang kedua, jika petugas sudah cukup banyak, tapi ternyata waktu layanannya juga masih lama, mungkin alurnya yang harus kita perbaiki. Oh, itu. Alurnya tidak simpel ya, mungkin ya. Tidak efektif. Swipe RX.